materi bilangan bulat. Soal, gunakan garis bilangan untuk mengisi soal-soal di bawah ini. Soalnya adalah minus diketahui, ada bentuk minus 10 kurang dari n dan n kurang dari 10. N bilangan bulat ganjil dan n bilangan bulat yang ganjil. Ditanya apa saja bilangan n? Jawab, pertama kita harus mengerti ya, tanda ini. Minus 10. N. 10 ini artinya lebih kecil ya. Nilai min 10 itu kurang dari N. Dan N kurang dari 10. Karena dia bentuknya K, jadi kurang dari. Jawab pertama kita buat garis bilangan dulu. Dan kita buat dari 0 sampai 10 ke kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke kiri juga sama. Min ya, saya buat angkanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semua min. Oke, dari sini kita sudah dapat, tapi 10 tidak termasuk, tidak sama dengan min 10 dan tidak sama dengan 10. Dan dia, n itu adalah bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil adalah min 9, min 7, min 5, min 3, min 1. 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi, jawabannya adalah min 9, min 7, min 5, min 3, min 1. 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi itu dia jawabannya ya.